Ini baru ada rekaman. Coba buka, coba buka. Nah, udah. Ulang balik, ulang balik. Ulang balik, Pak. Nah. Pak Amir. Ya. Pak Amir. Nah, sekali bikin Indomie dalam timba ini, Bapak Amir bisa makan berapa biji, Pak? Ini 12 bungkus, Pak. 12 bungkus ya? Iya. Ya, kira-kira macam mana perasaan Bapak sekali setelah makan Indomie sampai 12 bungkus sekali makan, Pak? Tidak ada perasaan saya kalau malam makan Indomie ini, saya ya. Tidak heran lagi karena waktu kecil saya, istilahnya bukan kecil apa, tingkat-tingkat umur-umur 12, 13, ya kan saya udah mulai makan Indomie ini buat coba-coba. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, sampai saya bisa bertaruh 12 bungkus kali makan saya habiskan. Karena disitulah pada tahun 1985, saya disitu bertaruh. Ya. Kebetulan saya menang. Ya. Waktu itu Indomie ini satu bungkus kita rebus, dua bungkus sekarang imbangnya. Tumbang juga. Ya. Menurut Pak Edi, kira-kira pihak perusahaan Indomie ataupun Indofood ini, kira-kira kalau mereka tahu Bapak Amir ini seorang nelayan, dia bisa menghabiskan sekali makan Indomie sampai 12 bungkus, macam mana menurut Bapak? Sekarang begini, Pak Amir ini banyak pencariannya, dia kan nelayan. Iya, iya. Dapat duitnya banyak dihabiskan buat beli Indomie. Di samping buat biaya keluarga, anak istrinya. Iya, iya. Jadi dia kadang satu hari makan Indomie 6, kalau memang uangnya ada sampai 12 bungkus dia makan kalau uangnya. Sekarang uangnya udah nggak ada lagi, udah jarang dia makan Indomie. Oh. Jadi dia mau minta kebijakan PT Indofood. Iya, iya. Sudilah kiranya menyumbangkan sebagian apalah untuk Pak Amir, bentuk Indomie pun boleh, bentuk gimana pun boleh lah. Ya, ya, nah, ya. Bentuk dana pun boleh. Ya, ya, memang benar itu. Sedangkan pihak Indofood ataupun Indomie itu ya, siapa namanya itu, Sule ya, seorang pelawak komedi. Nah, dia bikin promosi Indomie aja bisa dapat mobil mewah, bisa dapat rumah mewah ya kan. Nah, apalagi Bapak Amir ini ya. Ternyata Indomie ini bagus, dibilang orang buat penyakit nggak ada. Ini Pak Amir ini badannya sehat. Nah, badan dia sehat, banyak makan Indomie dia tambah sehat. Ya kalau saya, kalau menurut saya pikir dari Indomie ini tidak ada efek samping. Karena saya ini aja saya apa. Misalnya bahkan ada pernah satu bulan saya makan Indomie pagi, siang, sore. Itu aja makanan saya, tapi badan sehat. Oh, jadi badan Pak Amir sering makan Indomie tambah sehat? Tambah sehat. Iya, Pak. Jadi bagus itu. Tolonglah Indofood perhatian sama Pak Amir ini. Sekarang uangnya udah nggak ada dia. Kalau pun ada kan untuk belanja anak istrinya. Jadi sekarang dia udah kurang makan Indomie, lantaran uangnya pun udah nggak ada. Udah sedikit-sedikit uangnya. Ya. Kira-kira nggak kalau sesuai dengan ekonomi. Nah, nggak sesuai sama ekonomi. Ya, kira Pak Amir kalau dalam satu hari nggak makan Indomie gimana perasaannya, Pak? Perasaan saya memang namanya kita tiap-tiap apa yang udah kita pegang namanya kecanduan. Kalau satu waktu yang kita tidak makan, perasaan badan kita kan tidak enak. Oh, tapi tidak saya harus makan Indomie tiap hari, badan saya tidak bergairah kan begitu. Semangat keringat pun macam ini keluar meleleh macam kuah Indomie, Pak. Nah, sehat ya berkeringat. Jadi selama Bapak Amir makan Indomie sejak tahun berapa, Pak? Bisa saya bilang ini tahun saya makan Indomie termasuk tahun 78 saya udah mulai makan Indomie. Jadi sejak saat memakan Indomie, Pak Amir macam mana perasaan Bapak Amir? Adakah kira-kira yang ada misalnya kurang enak badan ataupun dibilang orang kan Indomie ini kan mengandung kimia. Kimia ya jelas. Ya. Menurut Pak Amir gimana itu semuanya, Pak? Tapi kalau bagi saya, sedangkan saya yang terus-terusan makan Indomie, perasaan badan saya, saya tengok pun di kondisi badan saya bertambah sehat dan gairah saya pun bertambah, bersemangat. Yang tidak ada efek samping kan begitu. Ya, baiklah Pak Amir. Barangkali berita ini akan saya konfirmasikan kepada pihak perusahaan Indomie. Mungkin suatu saat mereka akan peduli kepada Bapak Amir. Karena Bapak Amir ini, bayangkan satu hari tiga kali makan Indomie. Tiga kali, sekali makan 12 bungkus. Tiga kali, 36 bungkus ya Pak. Kalau dia kalau ada uang, dia 12 bungkus makan. Kalau nggak ada, kadang 6, kadang 3. Sekarang dia udah nggak ada uang. Ini untuk Doli. Baiklah Pak Amir, terima kasih atas informasinya. Sama-sama. Mungkin suatu saat Bapak Amir akan kedatangan tamu daripada Indomie ataupun Indofood
mungkin ada sedikit sumbangan kepada Bapak. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Makasih.